Tujuannya tapi Baim bersama Paula akan berpisah dan itu diungkapkan oleh sahabat dari Baim Bong. Lalu menariknya di sini ada respon dari Paula yang seakan-akan mulai membenarkan rumor tersebut. Kalau perawatan itu kami duduk sendiri apa yang minta suami? Kalau Miki mah, kalau ceritanya dikasih sampai rindut sama suami. Iya, cepat ya. Iya, kayaknya aku cukup sama Miki. Dia sama ini, tapi lagi. Video lama yang beredar membuat banyak orang mulai memprasangka bahwa Baim bersama Paula memutuskan untuk berpisah dikarenakan faktor ekonomi. Bahkan komentar demi komentar hampir sama berdatangan seperti mengatakan Baim lebih memprioritaskan bagi-bagi buat konten daripada istrinya sendiri. Jadi apa memang benar Baim bersama Paula akan berpisah? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, sebetulnya respon yang ditunjukkan oleh Baim bersama Paula semakin menjadi teman-teman atau seakan-akan membenarkan hal itu, dimana pada postingan dari Paula yang mengatakan hashtag Allah Umabarik ini merupakan kata-kata yang seakan-akan bahwa menunjukkan Paula tidak ingin berpisah kepada Baim ya teman-teman, atau seakan-akan Baim bersama Paula menginginkan rumah tangga dari mereka tetap bersama. Itu adalah respon dari Paula. Bahkan respon berikutnya, Paula juga memberikan tombol suka di berbagai macam komentar masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan masalah rumah tangga. Jadi dari dua tanda ini menunjukkan bahwa memang rumah tangga dari Baim bersama Paula sedang tidak baik-baik saja, dan nama dari Paula berusaha agar rumah tangga dari mereka berdua bisa kembali seperti sedia kala. Tapi apa daya, respon dari Baim Wong ketika membuat konten bersama Nikita Mirzani, Baim Wong sama sekali tidak pernah menyangkal jikalau ia akan dipanggil dengan panggilan duda atau bercerai bersama Paula ya teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman, kira-kira doa apa yang akan teman-teman haturkan terhadap hubungan dari Baim Wong bersama Paula? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.